Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Sekarang masih pagi guys ya, sekitar pukul 6 guys. Aku baru bangun tidur dan tapi cuci muka guys. Kali ini aku nanti mau gerep guys. Karena sawahku sudah panen, mau ngerit ya. Kalau bahasa Jawanya itu grep namanya. Jadi manen padi. Di sana nanti guys. Dan sebelumnya ya guys. Sarapan dulu, sarapannya ya nasi pecel. Karena di kampungku sudah lunas ini. Apa sarapannya tuh nasi pecel. Ini sebenarnya tepat tempe satu guys, tempe yes. Ini seperti ini aduh besar. Nah, hasilnya seperti ini dan piringnya dan piring bungkusnya kalau asli nasi pecel itu guys itu biasanya bungkusnya tuh daun daun jati ya dan pisang pada zaman dulu mas. Nah dulu waktu zaman sekolah masih SD itu setiap hari setiap pagi itu sarapannya nasi pecel dan bungkus daun jati pecelnya itu kalau pagi mesti agak pilek gitu ya guys. Sorry guys, kartunya ya. Kurang buku malu ya, tok ya. Oke, disambung nanti saja, oke ya. Disambung nanti kalau di sawah, aku tak sarapan dulu. Oke guys, sudah siap dan iki sabitnya, aritnya. Oke, nanti kita di sana. Di bawah itulah dekat saja. Oke guys. Dan terus jangan lupa untuk like, komen di bawah dan subscribe channel Mas Eko. Nah sekarang sudah sampai di sawah guys. Dan ini sawahku. Dan itu bapakku wis mulai ngerit. Isek ngembun. Guys, sekarang aku mau kasih tahu cara apa mengerjakan
ngerit padi ya, manen padi, motong batang padi masih pakai dengan sabit, yaitu cara sangat sederhana sekali guys. Nah, oke, langsung saja guys, kita simak tutorialnya. Nah, caranya guys, kameranya terus di sini dulu ya. Nah, caranya kalau motong padi itu jangan sampai ke terlalu bawah-bawah ya, misalkan sampai sini, jangan sampai terlalu bawah, tapi paling enggak kita harus mengukur jalannya, yaitu satu pilan lah, paling enggak 20 cm sampai 25 cm lah, tergantung panjang dari batang tersebut, batang padinya. Oke, langsung saja seperti ini. Seperti ini. Kalau terlalu bawah nanti pas diheret itu susah guys. Oke, langsung saja lah pokoknya. Ini jangan lupa komen-komen dan subscribe di bawah guys.
Kopine wis teko, guys. Saiki mung ngopi dhisik. Ngopi sik, guys. Mbak ora niku lho, gak ta? Ngopi dhisik, sik oleh sak mene. Tak oleh-oleh sik, guys, jane dhewe. Pitik sing ndi? Gedhi ta wis e? Lah nyapa? Disembur lo ketoke. Lah apa? Tatu garangan. Garangan? Dulune kene tatu kok. Oh, ndek iki kan ndek iki sore petok-petok tenan. Sore apa? Yo meh arep magrib kae. Garangane kok parine Pak Arik lho. Lah iya. Bener kuwi. Oh, petok-petok ngono ning kono kuwi. Neng ngisor rambutan petok-petok ya, tapi kanca-kancane paling ngono. Iya, pokoke godhong ngitik idul petok-petok ngono. Pas sore alpukat lho. Garangan asli. Atau ku bedil aja. Garangan abang lho. Lewat di sini itu garangan. Kok wani ya, padahal pitik gede wis en. Lho lho, garangan iki bentuk masamu lho. Garangan gede sak kentol kae nek pitik sak ngono kuwi nek amblas. Enak ta garangan abang ya? Enak. Kentol ya. Terus lho san. Golekne bedil nggo bedil ae. Yes. Ngopi sik, guys. Yo ngene iki guys, ning sawah iki guys. Dene yo sing wis tau ning sawah wis paham lah. Sing ora tau ning sawah yo koyo ngene iki. Jenenge ngerit pari sik dengan cara adanya guys. Nek ning sawah datar ngono wis nggo dos mesin kae. Iki masalahe kan sawahe yo miring, munggah medun ngono guys. Jadi nek nganggo mesin dos gak iso guys. Mesine ya manual dirit ngene terus engko direk. Oke guys, ngopi sik guys. Iki sak itik guys, gur-gur setengah kotak. Kirang kedok iki sak itik. Langsung kulon jati kono rong panen, isih ijo. Soale keri tandure kae guys, ngarepe. Saya gawe kopi gak kowe ta? Baik. Nah, batin kok pas aku ngono. Nak kowe mesti kurang legi. Gawe mesti pas. Gue gesangan garangan apa ya? Ngerite dhewe guys, ora enak kancane. Sing pengen ngerit pari ning ngono aku musim panen sapa gelem monggo mriki guys. Ubawane tak tambahi. Khusus bola dhewe. Parine lemu-lemu guys. Oleh bawa akeh gelem ngerit ning kene. Oke guys ya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya guys. Karena subscribe itu gratis dan nanti kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Mas Eko Official guys. Dan nanti setelah ngerit pari ini guys ya. Nanti ini dirit dulu terus nanti ditumpuk, dikumpulkan jadi satu terus nanti direk pakai mesin rakitan sendiri guys.
seperti apa nanti untuk perontokan padinya. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel Mas Eko agar kalian nanti tahu kelanjutan dari video ini. Oke, sekian dulu guys, aku tak terus nih ngerit isi oleh pirang kedok gitu kan, biro lu 1, 2, 3, 4, 5 kurang 5 kotak lagi guys, 5 kedok lah ngarani wong Jawa, orang Jawa bilang 5 kedok, kalau kotak itu besar. Oke guys, sekian dulu, salam sukses dan terus semangat menjalani hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.